Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ope Tua 90 guys. Oke guys, di video kali ini seperti biasa saya mau nge-review mobil angkot guys. Tentunya ini mobil keren banget nih guys. Dari lampunya aja udah kristal nih guys tuh. Potongannya udah di custom. Dan apa saja yang sudah dimodif guys dari mobil carry angkot guys, kita langsung saja ownernya guys. Kita langsung tanya guys, kita panggil Om sini Om. Nah, Bang, gimana Om kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Om. Om namanya siapa Om? Farhan. Farhan. Nah, Om ini angkot jurusan mana Om? Bantar Kambing. Bantar Kambing. Kambing Merdeka. Bogor ya. Iya. Ini basicnya apa Om? Carry. Carry 10. Carry 10 ya. 2004. 2004. Oke guys, kita langsung saja guys. Apa saja yang sudah dimodif guys di mobil tersebut guys. Oke Om. Siap. Oke. Biasa banget Om. Nah. Oke Om, kita langsung saja dari atas dulu nih Om ya. Nah, Om itu atasnya pakai lampu apa nih Om? Strobo sirine. Strobo sirine. Ini masih nyala Om? Nyala dong. Kalau dinyalain. Kalau dinyalain. Tapi hanya untuk variasi. Hanya untuk peras ya? Gak boleh ya Om? Gak boleh. Dilarang, dilarang. Oke Om, kita turun sedikit. Nah, ini untuk kacanya ada banyak-banyak balon-balon nih Om? Iya. Banyak ini juga ya? Apa? Kayaknya mau anniversary nih Om? Iya, ada acara. Acara ya? Ulang tahun Berajagan ini keberapa nih Om? Itu ke-28 tahun. Ke-28 tahun ya Om ya? Iya. Mantap, pokoknya untuk Berajagan semoga sukses acaranya. Mantap Om, kita lanjut. Ada nama apa aja nih Om? Bujang KW. Sebelah sini Om dikit. Nah, nama Bujang KW. Nah, bawahnya Om nih apa Om? Itu nama bini. Nama bini guys. Lucy Purnamasari nih. Ada apa lagi nih Om nih? ABG Rajet. Om ini untuk wipernya masih standaran ya? Masih. Masih standaran. Tapi ada dua. Ada dua ya. Oke. Om, kita turun ke bawah Om. Kita turun ke bawah Om. Nah. Om, ini untuk lampunya kristal. Kristal. Kristal ya? Kristal. Cuman belum di custom, belum di standar ya. Masih standaran. Om, ini kayaknya untuk grillnya ini beda nih, Om. Beda. Ini okay. Grillnya masih punya carry juga. Masih punya carry juga ya. Carry juga, cuman carry tahun-tahun yang lebih tua, lebih tuanya. Oh iya, begitu. Mantap nih, guys. Jadi feel-nya dapat juga ini, guys. Keren gitu. Om, nah. Untuk bempernya nih ada pemanis nih bawahnya. Ada. Pakai lampu apa Om? Lampu kabut. Lampu kabut ya? Iya. Terang Om ini? Terang. Kalau malam ya? Iya. Gak usah pakai lampu utama juga udah. Udah terang. Udah terang ya? Udah terang. Mantep nih guys. Nah Om, plat nomor Om? Iya. Plat nomor? Custom. Udah. Custom akal-akalan biasa. Bisa aja. Oke guys, nah ini. 07B CB ini ya Om. Ya. Om ini untuk lampu sein juga udah diganti ya? Udah diganti. Oke, yang putihnya mikanya ya. Putih. Mantap nih guys mobil. Jadi kesannya gimana ya? Dapat simple ya Om? Simple. Oke. Ini untuk depannya nih guys, mobil Om apa Om? Farhan. Om Farhan. Oke Om, kita ke sebelah kanan. Siap. Terolongkan guys. Oke guys, nah ini untuk bodi sebelah kanan guys, mobil Om Farhan. Oke Om, spion pakai spion apa nih Om? Spion Soluna, ori. Orsinil ya Om ya? Orsinil Soluna. Orsinil, pakai spion Soluna nih guys. Nah, talang air juga ini masih orsinil ya Om? Orsinil. Masih orsinil lah nih guys, mobil Om Farhan. Oke Om Farhan, nah untuk pelek ini berapa? Berapa ring berapa Om? Ring 13. Ring 13 ya? Iya. Turun dikit Om. Nah. Ring 13. Ini pakai apa nih Om? Lisban. Lisban Om. Iya, pakai Lisban. Pakai pelek ring pakai pelek apa nih Om namanya? Pelek belimbing. Pelek belimbing ya? Iya. Mantap nih guys. Ini Om, nah ini untuk fitment-nya ini kan ceper ya? Iya. Suspensinya. Untuk pernya ini gimana nih Om caranya? Ini pernya potongan. Potong berapa lingkar? Potongan 3. Potong 3 lingkar ya Om? Iya. Jadi masih enak kan Om ya? Masih enak. Enggak terlalu gini-gini ya Om enggak. Ya? Oke, feel-nya dapet nih guys.
Oke Om Farhan, kita naik dikit Om. Nah, sebelah sini Om. Nah, Om ini kan kayaknya untuk body ini udah dirubah ya? Udah dirubah. Pakai body kit ya Om ya? Pakai body tambahan. Body tambahan ya? Cuman paten. Cuman paten ya? Paten. Gitu. Wih, mantep. Jadi pilnya dapet guys, keren banget ini. Kayak gimana ya? Jadi Demplon gitu guys. Jadi bawah ya Om ya? Kelihatannya yeah. Jadi nambah ceper gitu guys. Oke Om Farhan, nah untuk kacanya? Ada standar masih. Standaran ya? Standar. Cuman pakai ini Om, apa? Kaca film. Kaca film berapa persen Om? 40% rata. 40% rata full body ya? Full. Depan, belakang ya? Kiri kanan. Untuk kalau surinya, kalau suri apa nih Om? Sumo panca tunggal. Sumo panca tunggal guys. Iya. Mantap nih. Wih, jadi mobil tuh demplon ya Om ya? Demplon. Oke Om, selangkah Om. Nah, pakai apa nih Om? Ada GM500 antenanya. Antena pecut ya Om? Iya. Mantap ini, wah, keren nih guys, amplit-amplitan. Oke Om, untuk pelek belakangnya nih Om? Sama, ring 13. Sama ya? Sama, ring 13, cuman beda ukuran ban doang. Beda ukuran ban doang ya? Iya. Ini juga ceper ya Om ya? Ceper. Dua jari ya? Jari. Cuman ini posisinya guys, nggak rata gitu, jadi satu jariannya Om ya? Satu jari. Satu jari nih guys, pakai ini juga Om ya? Pakai list ban. Iya, untuk profil bannya berapa nih Om? 175, yang belakang. Yang belakang ya? Iya. Oh iya. Nah ini juga ada balon ala Piu Brajagan guys. Wih, anak komunitas. Original Om? Original Brajagan. Original Brajagan guys. Om, nah ini kan ceper Om. Iya. Ke fender ini nggak mentok Om? Nggak mentok, kan udah diubah lagi nih. Agak oh, iya. Keluar dikit. Dari fendernya ditarik dikit ya? Iya, ke luar ya Om ya? Keluar. Jadi nggak mentok ya Om? Nggak. Meskipun muatan penuh juga nggak ya? Iya, nggak. Aman. Aman. Mantep nih guys, mobil Om Farhan. Oke guys, ini untuk bodinya ya, udah pakai with body juga nih, keren. Fender, tarik dikit, mantep guys. Oke Om, kita ke belakang ya Om. Boleh, siap Om. Boleh, tarolongkan guys. Oke guys, nah ini untuk belakangnya guys, bodinya, body belakang mobil Om Farhan. Om, nah, atas pakai apa Om? Ciri Piu. Oh iya. Ini juga pakai balon-balonan ya Om? Pakai balon-balon. Nah, don't take my car, anjay. apa Om? Jangan sentuh mobilku. Jangan sentuh mobilku, guys. Itu artinya. Om, kita Brajagan. Kita Brajagan, guys. Iya. Mantap. Bantar Kambing Bogor. Om, ini untuk stop lampunya masih standarnya ya? Masih standar, cuman ditambah kaca film dikit warna oranye. Ya, ada pemanisnya ya. Iya. Pemanis pakai oranye, guys. Jadi keren gitu, guys ya, kelihatannya. Om, nah ini apa nih, Om? Apa nih? Makasih, udah pernah. Iya. Udah pernah apa tuh, Om? Udah pernah aja, jadi gak penasaran. Oh, gitu. Kirain. Makasih udah pernah. Iya. Knalpot, Om. Knalpot. Pakai apa Om? Pakai cagak 2. Cagak 2. Standar. Standaran ya. Standaran. Cuman di ini Om ya, ganti remos. Iya. Mantap nih guys. Makasih udah pernah. Om Farhan. Ya. Nah. Ini kan kalau suri sumo ya? Sumo. Ini kan pakai ada lampunya? Iya, warna merah. Ini kenapa bisa jadi hitam nih gue? Ditutup warna hitam sih. Ditutup. Iya. Biar kesannya serem-sereman gitu. Ini pakai skotlet ya Om? Skotlet. Hitam dop, guys. Hitam dop. Jadi gimana ya? Feel-nya dapat juga sih, guys. Keren. Jadi kelihatannya simple gitu mobil ya. Mantap. Om, mobil pakai audio? Pakai dong, ada. Pakai dong. Ada. Asik. Kita ke interiornya, guys. Kita lihat audionya. Mobil Om Farhan. Oke. Tarolongkeun, guys. Oke guys, ini mobil Om Farhan guys. Nah, guys. Om, nah ini kan dashboardnya masih standaran ya Om? Masih standar. Masih standaran, cuman pakai apa nih dicat ya? Dicat biru. Cat biru ya. Om, kita ke audio. Ya, boleh. Mounting Om, mounting. Mounting 6 in. 6 in ya? Ya. Untuk tweeternya itu? Tweeternya ini tweeter ukuran. Standaran ya? Standaran. Biasa. Mm-hmm. Oke. Okay. Mantep nih guys.
Nah ini juga guys, ada uang nih guys. Uang apa? Hasil narik nih. Ya om? Narik ya. Hasil narik nih guys. Tuh. Ada dompet juga. Nah om. Ya. Untuk subwoofernya om pakai berapa om? Subwoofer ukuran 12 in. 12 in ya? Ya. Merek apa om? Ini merek Kick. Kick? Kick. Merek Kick guys. Nah om, ini. Apa tuh? Double din. Double din? Iya. Masih nyala om? Masih dong. Masih. Kita tes nanti ya. Oke. Boleh. Nah om, untuk interiornya nih om? Interior standar. Standar berwarna. Berwarna? Iya. Warna apa nih om? Warna coklat. Coklat? Iya. Mantep nih guys. Keren banget nih mobil. Jadi rapi ya om man? Om yeah. Farhan, rapi banget ya mobil ya? Rapi. Iya. Rapi banget ini. Oh, ini untuk keseluruhan nih. Keren juga guys, mantep ini. Istilahnya untuk daleman nggak terlalu banyak neko-neko ya om? Enggak. Cuman ada pemanis dari dashboard, ada akrilik ya om? Iya ada akrilik minibar. Minibar nih guys, mantep guys. Ajib juga ini mobil om Farhan. Om Farhan, ya. Ini untuk joknya ini agak beda nih om. Agak gimana ya, nyendernya kita PW gitu ya? PW banget ya guys. Jadi wah ini mah gak capek om bang mobil ini om. Ya aman. Ini udah dipotong ya om ya? Udah dipotong. Udah dipotong ya? 3 jari. 3 jari guys. Ini udah dipotong. Untuk joknya nih guys, mantep. Asli ini guys, nyaman banget. Nyaman banget nih mobil di bawahnya. Untuk steering juga dapet nih guys, feelnya nih. Ke apa? Ke paha tuh 2 jari guys. 1 jari dari saya. Mungkin dari Om Farhan tuh lebih gitu guys. Iya. Kita lihat double D-nya guys. Oke. Dan ini juga nih guys, untuk door timnya ini udah dipasang hordeng nih sama Om Farhan nih guys. Jadi wah enak nih, biar nggak panas nih guys. Tuh Doraemon guys, mantap. Oke guys, mungkin segitu saja ya videonya Om Farhan ya. Nah ini untuk keseluruhan nih guys, keren nih guys mobil, simple. Nah ini juga banyak persiapan prepare untuk anniversary Brajagan ya om ya, yang ke 28 tahun guys. Oke ya. Oke okay. Okay, om, nah setelah sini om dikit nazik yuk om. Nah untuk apa ini om namanya, rotator itu berapa duit om? Itu kena 700-an om. 700.000 ya. Nah ini untuk peleknya berapa nih om, bling bing? Pelek bling bing harga atau gimana nih? Harganya, plus bannya. Plus ban habis 3.200. 3.200. Udah hampir 4 juta ya. Iya. Itu, guys. Belum yang lain-lain dah, pokoknya begitu. Ya, Om ya. Iya. Oke, Om Farhan, mungkin segitu saja ya. Siap. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat nge-reviewnya. Pokoknya dari kita dan Om Farhan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios guys. Dadah. Dadah.